soal itu sih aman, Ma. Cuma masalahnya sekarang ini karena aku lagi hamil, jadi Nino tuh ngelarang aku untuk kerja. Terus ditambah lagi sekarang mamanya Nino tinggal di rumah aku, Ma. Jadi aku diawasin terus. Loh, sejak kapan mama mertua kamu datang? Kemarin. Makanya aku tuh bingung, Ma. Gimana caranya aku mau kasih alasan buat pergi dari sini? Gini aja, Elsa. Kamu bilang sama mama mertua kamu. Al belum ngabarin ya? Jam segini lagi. Ketemu gak ya sama Andin? Angkat lagi si Al. Telepon rumahnya aja deh. Halo. Halo, selamat malam. Saya Pak Surya, papanya Mbak Andin. Oh, ini papanya Mbak Andin toh. Ini Kiki, Om. Oh, halo Kiki. Apa kabar? Baik, Om. Saya mau tanya, apa Andin sudah pulang? Oh, udah Om, malah sekarang Mbak Andin sama Mas Al lagi istirahat di kamar. Kiki lihat dia itu kayak bahagia banget, terus hati Kiki tuh kayak semeriwing-semeriwing gimana gitu Om. Oh begitu, alhamdulillah kalau gitu, saya ikut senang. Ya meskipun ada Reina sih Om, tapi gak apa-apa lah. Udah dulu ya Om ya, soalnya Kiki masih baper nih, mau minum air dulu ya. Tunggu Ki. Akhirnya sampai juga ya saya. Gara-gara hujan jadi macet banget. Langsung istirahat ya. Mama. Ya ampun, Mama kok bisa ada di sini? Iya, aduh Mama tuh diteleponin sama Nino. Terus kata Nino, kalau kamu hamil Mama senang sekali. Langsung Mama minta izin sama Papa berangkat ke Jakarta. Aduh, Mama kebetulan kan punya kunci, jadi langsung bisa masuk. Nino, selamat ya. Kamu bakalan jadi daddy, jadi ayah. Dan Mama punya cucu. Selamat ya sayangnya. Makasih ya Ma. Papa gimana? Kalau Papa belum bisa. Soalnya dia bilang masih ngurusin pabrik. Tapi jangan khawatir, nanti Papa bakalan datang nengokin kalian. Aduh, Mama senang sekali. Ya kalau aku sih ya senang aja. Paling tidak kan lebih tenang. Ada Mama yang jagain Elsa. Iya sayang. Yalah kan kewajiban Mama ngurusin Elsa. Senang sekali. Ngapain sih mama mertua gue pakai ke Jakarta segala? Gimana coba gue bisa leluasa kerja kalau diawasin terus sama mertua? Aduh, kok gue jadi gak bisa tidur ya? Kamu tuh kalau tidur melek ya?
kamu udah izinin aku untuk sama Rena lagi. Tidur. Mimpiin deh. Hari ini gue tanda tangan kontrak. Tapi gue kasih alasan apa ya ke mamanya Nino? Aduh, paling males dia tinggal bareng mertua. Kan jadi gak bebas. Mama. Halo, Ma. Sayang. Gimana, kamu udah dapat kerjaan baru belum? Aduh, Mama khawatir banget nih. Takut ketahuan sama Papa soal sertifikat rumah yang Mama gadein. Mama tahu gak sih? Aku dapat tawaran jadi brand ambassador Putri Ayu Kosmetik. Dan hari ini aku mau tanda tangan kontrak. Wah, bagus dong sayang. Terus gimana? Kira-kira kamu sanggup gak buat kerja lagi? Kehamilan kamu aman kan? Semua baik-baik aja kan? Kalau soal itu sih aman, Ma. Cuma masalahnya sekarang ini, karena aku lagi hamil, jadi Nino tuh ngelarang aku untuk kerja. Terus ditambah lagi sekarang mamanya Nino tinggal di rumah aku, Ma. Jadi aku diawasin terus. Loh, sejak kapan mama mertua kamu datang? Kemarin. Makanya aku tuh bingung, Ma. Gimana caranya aku mau kasih alasan buat pergi dari sini? Gini aja, Elsa. Kamu bilang sama mama mertua kamu, kamu mau pergi ke laboratorium. Sekalian beli vitamin atau apa gitu. Dan bilang kalau kamu perginya ditemenin sama mama. Oke, Ma. Coba ya. Semoga aja mamanya Nino gak curiga. Dia pasti percaya kalau kamu sebut nama mama. Cuma yang penting, mama mau selama kamu kerja, kamu harus jaga kesehatan. Ini hamil kamu pertama loh sayang, mama gak mau kamu kenapa-kenapa. Oke? Okay? Oke, Ma. Makasih banyak ya, Ma. Ya udah ya sayang, mama tunggu kabarnya ya. Udah, Ma. Semoga mamanya Nino gak curiga. Udah dandan cantik gini? Ini aku mau ke rumah sakit. Aku mau cek laboratorium, habis itu mau beli vitamin penguat kandungan aku, Ma. Boleh kan? Ya boleh dong, sayang. Tapi perlu mama temenin gak? Gak usah, Ma. Aku ditemenin kok sama Mama Sarah. Oh, Mama Sarah yang nganterin? Oh, ya udah kalau gitu mama ngerasa aman. Ya udah, kamu boleh pergi, sayang. Ya udah, Ma. Tolong nanti salamin ya buat Mama Sarah. Iya, nanti disalamin ya, Ma. Iya. Aku berangkat dulu. Iya. Hati-hati sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter. Habis loh makanannya loh. Mainan baru tuh. Dari siapa? Dibeliin Oma. Oh iya? Oma siapa? Mamanya Papa. Mama dari siapa? Dibeliin Oma. Oh iya? Oma siapa? Mamanya Papa. Mamanya Mas Al. Berarti benar. Mamanya Mas Al ada di Jakarta. Kiki. Iya, mamanya Aladin. Mamanya Aladin? Iya, calon. Apaan sih? Ki mau nanya dong. Mamanya Mas Al emang udah balik ke Jakarta ya? Kalau itu Kiki kurang tahu, Mbak. Soalnya Mas Al juga enggak pernah cerita. Masa sih?